Ini guys, saya malam tadi nanam daun kelor guys, sama daun ternak sebelahnya guys. Tuh. Ya semoga lancar ini hidup. Dengan subur guys, pohon kelor ini guys, bisa kita metik daunnya, bisa buat sayuran. Oke guys, sedangkan daun serai ini baru ditanam guys, juga ini sudah mulai hidup guys. Ini daun serainya guys, ini serai guys, ini daun kelornya guys, bagus banget ini. Insya Allah hidup ini kalau disiram terus. Ini daun ternaknya, ini bisa kita makan ya kalau sudah subur dan gede, tumbuh subur dan rendah guys. Di sini juga tidak kalah penting guys, di sini ada daun kemangi guys. Ini sudah hidup guys, ini udah 1 minggu ini guys yang ditanam. Nah, ini udah mengembang daunnya guys. Ini ada 2 pohon di sini, 2 pohon guys. Nah, yang baru tumbuh juga yang masih kecil ditanam bibitnya ini guys. Ini bibitnya kewangi guys. Yang di sini juga ada guys, ini udah gede ini guys, udah gede daun kemanginya guys ya. Ini udah bisa kita makan dengan ikan nanti buat lalapnya guys ya. Ini daun kemanginya guys. Di sebelahnya juga ada ini apa, lidah buaya guys. Nah, lidah buaya di sebelahnya. Di sebelahnya kemangi ada lidah buaya guys. Ini tanaman kita. Di sebelahnya lagi ada guys pohon ini bawang Amerika katanya, tapi yang nggak bisa dimakan ini guys, cuma buat perhiasan doang ini. Di halaman rumah kita guys, yang di luar ini pagar, ini pagarnya, temboknya guys. Nah, ini mobilnya guys ya, itu ini di suasana pagi hari guys. Kalau yang di sini guys belum tumbuh, soalnya kurang air ini guys. Ini kayaknya kurang air, tapi nggak apa-apa guys, ini nanti hidup juga ini. Tapi nggak dipotong matinya ini guys, cuma digituin, nanti insya Allah akan itu, akan hidup tumbuh gitu ya. Ini rumahku yang baru guys, ini rumahku yang kerja di sini. Ini rumah posku yang baru ini, ada 2 rumah. Yang satunya yang ini punya bapaknya, yang di sebelah sana itu guys punya anaknya. Jadi suasananya ini di depan rumah guys, di sini yang di depan rumah. Sangat sehat di pagi hari ini guys, seger. Ini guys, baru rumah baru ini guys. Kalau kamarku di sebelah sana itu guys. Jadi kalau sebelah sana, di ujung sana guys, ada laut guys. Di ujung jalan ini ada laut di sana guys. Nah, di ujung sana ada laut guys ya. Yang ini ada kapal ditutup guys, superboat ini ditutup guys, takut kena kepanasan dan kehujanan. Satunya karena baru diangkat ini ke atas. Kalau yang ini dibuka ini udah lama guys ya. Di sini tempatnya pelabuhan, terus pesawat bunyinya di atas guys ya.
Ini bunyinya pesawat di atas. Yang tidak kalah penting lagi guys, ini Rehan, ini Rehan Saudi guys, ini namanya Rehan Saudi tapi nggak dimakan orang Indonesia. Ini katanya kalau dibuat campur dengan buluhiyah Saudi guys, enak karena wangi juga nih pohon-pohonnya nih. Ini namanya Rehan guys, ini baru, itu yang baru yang nanam itu guys, ini orangnya baru datang guys, ini orang Yaman harisnya orang nih. Ini Yaman, ini harisnya, ini yang nanam ini guys, tuh pakai motor guys. Kalau yang ini guys, ini namanya Rehan juga, tuh udah besar nih guys.